Halo guys, pasti kalian udah pernah atau udah sering lihat postingan model kayak gitu ya di forum jual beli. Biasanya di FJB Hot Wheels banyak tuh kekocakan diecaster kalau cari barang. Nah, gue punya solusinya nih guys. Apa solusinya? Ikut gue hunting. Yuk. Nah, ini dia warungnya, gerobaknya si abang. Mainannya banyak tuh. Ada Transformers. 50 ribuan. Nah, ini seperti yang kemarin ya, robot-robotan. Tapi ini Tobot. Ini ada apa aja nih? Wah, ada Squishy. Aku lagi ngitung duit abangnya tuh. Mantap. Abangnya lagi ngitung dolar. Ngitung dolar. Ini bukanya nggak nentu ya, Bang? Kenapa? Kesininya nggak nentu ya? Enggak sih, nentu juga. Nentu sih. Setiap Sabtu. Hah? Setiap Sabtu atau Senin sampai Sabtu? Oh, Senin sampai selama hari sekolah aja gitu. Oh, Senin iya iya. Sabtu, ya. Kecuali kalau pulang kampung kayak kemarin pulang kampung. Oh, kemarin mudik, pantesan kita lewat mulu enggak buka. Nih. 12.000. Eh, ini ya, Subaru yang ini, Ding. Ini 12.000. Coba ya, kita beli yang itu ya. Jadi kalau inget Subaru, gue jadi inget CTZ Diecaster nih guys. Gue mau ngambil ini aja. Bang, mau yang ini dong bang. Tapi di strapless ya. Ini yang di atas. Yang di atas. Yang atas. Ya itu. 12.000. Banyak sih ini mainan-mainan anak-anak kecil. Itu mobil udah datang. Ada raket. 12.000. Ini. Jadi ini gerobaknya di depan sekolah, dekat rumah gitu. Ini saran gue sih guys, atau menurut gue sekali-sekali lah kalian beli di tempat abang-abang kayak gini ya. Walaupun nggak buat kalian, tapi buat saudara atau ponakan kalian. Terima kasih ya. Kita juga bantu abang-abang ini.